Semoga aja kamu ridho sama aku. Maafin aku ya, aku cuma jadi beban buat kamu. Karena kamu gak bisa jauhi istri Ridho. Tanya, please. Ini pasti ada hubungannya sama Salwa, kan? Kenapa dengan muka kamu, Mas? Tak ada sedikit pun rasa di hati Mama sama Salwa. Luka itu karena kamu bertengkar dengan Ridho? Aku harus kasih dia pelajaran. Tanya. Mama gak ada rasa sayang sedikit pun sama dia, Ma. Mama ini ibu kandungnya, loh. Salwa itu lahir dari rahim Mama. Memuji Salwa? Ya, tapi bukan berarti juga kamu mau mecahin kepala dia pakai vas di siang. Kamu benci wanita itu, Ma. Aku sangat di siang bolong. Dan tentu saja kita semuanya merasa senang ya, karena ternyata masih ada rasa sayang dari hati Fatan untuk Salwa. Ya, karena bagaimanapun juga Salwa adalah saudara kandung Fatan. Bahkan di sini malah Fatan sendiri yang sangat heran sama mamanya. Karena di sini mamanya sama sekali gak ada rasa sayang kepada Salwa. Dan tentu saja kita semuanya heran ya, kok yo ada gitu loh seorang ibu seperti itu. Kemudian di sini terlihat ya, nampaknya Tania sangat marah ketika melihat Fahri ada luka di wajahnya. Dan tentu saja Tania tahu ya kalau itu adalah karena tadinya si Fahri pasti habis berantem sama Ridho gara-gara Salwa. Ya tentu saja karena Fahri selalu ingin dekat sama Salwa. Dan tentu saja Tania sebenarnya sangat cemburu ya, cemburu sekali pada Salwa.